أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi peluang diberikan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan yang diberikan dengan saki-baki umur kita yang ada ini. Masa berlalu, kalau kita tak ambil peluang dengan kehidupan masa tersebut, maka kita akan menjadi orang yang cukup rugi. Bagaimanakah kita nak mencari peluang-peluang tersebut untuk menggarapkan, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, iaitu berada di dalam rumah Allah, berada di dalam majlis ilmu, berada dengan ulama, berada dengan orang yang boleh memberi satu ingatan kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak bawa dekat tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Islam akhir zaman dan penyakit cintakan dunia. Muda ke, tua ke, siapa ke, mari kita baca hadis ni tengok. Apa teguran Nabi, apa pesanan Nabi kepada kita. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushik al umam an tada'a alaikum ka ما تداعى الأكالة إلى خضيعته عتها فقال قائل ومن خلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرا ولكنكم عساء كخساء سيلي ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم واليزقي واليقذفن الله في قلوبكم الوحن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Muslimin yang dirahmati Allah, apa yang sedang berlaku hari ini tuan-tuan? Daripada Thauban, dia berkata bahawa dia sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hampir saja pada umat, hampir saja pada para umat, yakni yang kafir dan yang sesat. Orang kafir, orang sesat, hampir pada umat, yakni kita, mengerumi kalian, dia duk hurung kita. Dia duk cari peluang nak hurung, nak ceromoh kita. Macam mana? Daripada sekiap penjuru, semua nak orang Islam ni, umat Muhammad ni, orang Islam semua akan dimusuhi oleh segenap penjuru orang kafir. Apa yang berlaku di New Zealand? Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam pinggan. Macam mana yang kita kata gambaran tadi, kata ni makanan tu orang Islam ni, hak duduk ke tepi yang nak menjeramah makan tadi. Macam mana orang lapak nak makan makanan tu tadi? Macam itulah, hak lapak tu tadi ibarat orang kafir, ibarat orang yang sesat, ibarat musuh Islam. Kita tu macam makanan. Depa duk tunggu masa ya.
Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami ada pada saat itu? Adakah kerana kami sedikit? Adakah kerana kami tak ramai orang Islam pada masa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak. Bukan hampa tak ramai. Bukan masa itu, akhir zaman tu, bukan kata tak ramai. Ramai. Orang Islam ramai. Akan tetapi, kalian bagaikan buih-buih sampah. Kalau ulama kata macam sampah yang dibawa oleh air hujan, demai berimpun lambak tapi tak ada manfaat. Ramainya tadi. Allah akan menghilangkan rasa takut pada musuh Allah, musuh kalian, dan akan menimpakan di dalam hati orang Islam tersebut, yang ini kita. Wah. Kemudian seorang daripada sahabat Nabi bertanya, apa itu wah? Nabi SAW bersabda menjawab balik pertanyaan tersebut, wahnu itu adalah cinta dunia, takut akan kematian. Pasal apa? Cuba cek antara kita. Tak usah duk cari orang lain. Kita ni cinta dunia ke kita cinta akhirat? Kalau kita cinta dunia, tunggu nak kena rapah, kena kengap dengan orang dah tak takut. Dulu tuan-tuan, bila sebut Muhammad, musuh takut. Dengar kata Muhammad, dengar kata nama negara Islam, dengar daulah Islam, takut. Sahabat-sahabat waktu pemerintahan sahabat, dengar kata Abu Bakar, dengar kata Umar, dengar kata Uthman, dengar kata Ali, semua pakai takut. Tapi lah, tak heran. Nabi pun mereka kata, Nabi pun mereka cercah. Sebab apa? Sebab ada di antara kita yang tak heran. Janji ada jawatan, janji ada kuasa, janji ada dunia kat dia. Nabi dah sebut dah dulu. Pasal apa? Pasal dia takkan pertahankan Islam dia. Dia akan pertahan jawatan dia, dia akan pertahankan dunia dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang tu yang sedang berlaku hari ni tuan-tuan. Sebab itulah musuh Islam tak takut langsung. Saya nak detikkan, saya nak cuit hati tuan-tuan malam ni supaya bagaimana cara kita nak kesan hubud dunia. Saya tak mau bawa banyak, satu contoh saya nak bawa dekat tuan-tuan. Waktu kita takbiratul ihram tu, waktu kita semayang tu, kita ingat akhirat ke kita ingat dunia dalam semayang kita? Hati kita duk berdetik apa dia waktu semayang? Dalam masa 4 rakaat, dalam masa 2 rakaat, dalam masa 3 rakaat, apa dia yang terdetik dalam hati kita? Dunia ya. Kadang-kadang dia teringat rumah, dia teringat anu, dia teringat anak. Tu semua dunia. Patutnya dalam masa 5 minit, 3 minit tu kita kena duduk di akhirat. Kalau kita masih ada dalam hak dunia ketika kita berada dalam solat, bermaksud tu tanda-tanda kita cinta dunia. Muslimin yang dirahmati Allah. Contoh, kalau kawan tu dia minat rumah besar, dia minat rumah-rumah, dia minat cara duduk selesa lah rumah. Tiap kali dia sembahyang, dia akan teringat rumah dia kalau masuk aircon macam ni punya duduk ada best no. Sampai habis bagi salam, dia duduk teringat aircon tu. Dia tengok kapek, kalau lah rumah aku ada macam ni. Sampai habis bagi salam, dia duduk teringat lah tu. Kena hak yang gila handphone pula, dia duduk teringat kalau lah aku ada handphone hui. Dia main lintas macam-macam. Tu tandanya apa yang ada ketika kita duduk di luar pada sembahyang, kita duduk teringat terlalu. Bila bawa dalam sembahyang kita tak buang, takbiratul ihram kita, kita tak ihramkan perbuatan kita, dia akan masuk hak dunia tu dalam sembahyang kita. Ada. Tambah lagi kita berumur, lagi banyak dunia dalam diri kita. Tu sebab budak-budak dia sembahyang, dia tulus. Orang yang tak pernah ada masalah, dia tulus. Orang yang ada banyak ni, aduk teringat nak nu, teringat hak ni. Tambah hak yang channel sampai 4 pula, lagi teringat tuan-tuan. Kan? Tak, kalau dia boleh buang, tak apa. Ni masalah dia duduk teringat. Waktu tu dia teringat, waktu lain dia tak teringat. Waktu tu dia nak teringat mak ayah dia. Waktu tu lah. Allah, dunia tuan-tuan. Tu macam mana nak pertahan Islam? Macam mana nak pertahan agama kalau macam tu? Muslimin yang dirahmati Allah.
Satu tempat yang paling mulia, satu tempat yang paling selamat dalam muka bumi ini adalah masjid. Okey. Ada satu ayat Quran, udkhulu. Ustaz. Ada satu ayat Quran yang Nabi suruh kafir Quraisy masuk dalam Masjidil Haram. Siapa masuk aminan, dia selamat. Maksudnya masjid ni selamat. Tapi apa yang berlaku hari ni, masjid pun dah tak selamat dah, tuan-tuan. Saudara kita di New Zealand syahid, Muslimin yang dirahmati Allah, 49 orang syahid. Ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang sujud, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang i'tikaf. Boleh dikatakan semua beri'tikaf, tiba-tiba ditembak. Pasal apa? Pasal musuh Islam sudah tidak gentar kepada Islam. Pasal apa? Saya balik-balik. Sebab dia tahu semua hati-hati orang Islam. Saya bukan kata yang syuhada itu. Syuhada itu mereka dah beruntung dah. Kita ni, pengajaran pada kita. Sebab orang tak takut dekat kita seperti mana sabda Nabi SAW, kerana kita cinta akan dunia. Yahudi kafir ajak kita dengan cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Senang ya, dia nak cantah kita. Tak mau nak berjuang. Elok nak pi teringat, ish, kereta aku tengah tinggal. Tak jadi pi. Waktu dia buat alasan macam-macam. Nak pi ya dia teringat anak bini dia. Dia tepi ya dia teringat. Kalau dia teringat akhirat, tuan-tuan, insya-Allah anak isteri apa semua ada yang menjaganya. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Sebab apa? Sebab kita, apa yang saya sebut tu ada hubung kait dengan apa yang kita nak pelajari malam ni. Minta maaf, 2 minggu tak ada. Minggu pertama hak yang tak mai pasal menguruskan anak-anak, 2-2 asrama. Minggu hak yang sebelum ni sebab Habib Ali Zainal Abidin mai, so saya kena bawa dia. So saya tak boleh mai lah Kelangkabut daripada pukul 12.50 hari tu. Baik, sambung balik. Muka surat. Tujuh. Bab syukur. Baru mula. Okey. Kita masuk dalam bab yang kelima. Menyatakan syukur. Baru masuk ke? Okey, 3 perkara. Muka surat 82. Ajawi muka surat 82. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia pada 3 perkara. Okey, kita nak cerita orang bersyukur malam ni. Kita nak tahu kita tu bersyukur atau tidak. Kalau takat sebut di mulut saja, adakah dia termasuk daripada golongan orang yang telah bersyukur? Tidak. Yang dikatakan orang yang bersyukur, dia kena ada 3 benda ni. 3 perkara. 3 perkara tersebut barulah melengkapi akan syukurnya. Kalau takat kata bersyukur alhamdulillah, burung kakak tua berarti kata. Orang Cina berarti kata alhamdulillah. Tapi menepati tak syukur dia tu tadi? Ha, tu dia kata kadang-kadang pentingnya ilmu untuk kita pelajari, untuk kita tahu tahap-tahap mana ilmu kita memahami kehendak Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Muslimin yang dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Ali Indonesia. Moga-moga Allah mengampuni dosanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, mengampuni akan guru-gurunya, diluaskan akan kuburnya, dirahmati akan rohnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan, sambung daripada syukur tadi, dan ketahuilah olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Bila kata berhimpun, maksudnya diduduk dalam satu tempat. Kalau dia terpisah, maksudnya kita boleh membezakan antara furuk-furuk dia. Dia tak, dia berhimpun. Bila kata berhimpun, barulah menyukupkan syaratnya untuk dikatakan terma dan syarat terima syukur tu macam mana. Yang pertama, dia kena ada ilmu, kenai. Ilmu tu apa? Saya lagi dia ulah.
Yang kedua, kelakuan. Kelakuan menjadi seorang hamba tu macam mana? Ada orang dia duk kata alhamdulillah tapi duk seluar pendek aje. Ada duk kata alhamdulillah tudung tak pakai lagi. Ada duk alhamdulillah tapi duduk tempat-tempat haram lagi, duk pegang arak lagi. Belahak kena ayat arak, kena stok yanallazi alhamdulillah puah. Kan? Kelakuan kita tadi tu macam mana? Yang ketiga, pekerjaan. Kelakuan, pekerjaan. Pekerjaan. Okey, apa dia pekerjaan? Bentuk gerak-geri kita tadi. Baik. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah. Kena kenai Allah. Bukan nikmat tu mai daripada manusia. Nikmat yang kita dapat ni semua daripada Allah melalui perantaraan makhluknya. Ada Allah Ta'ala bagi ikan. Ikan tu sendiri mai kat kita. Kita mengai. Orang lain mengai tak dapat. Pasal apa? Kita mengai dapat. Baling dengkak. Baling dengkak. Orang lain tak. Pasal apa? Rezeki untuk kita. Memang dia mai. Memang kerana kita pandai pilih umpan. Memang pandai kita perambut. Memang pandai pilih pot. Tapi masalah dia, apa pun rezeki tu mai pada Allah. Bukan kerana kepandaian kita. Tapi ya, dia mai daripada ilmu. Bukan boleh pergi mai mengai dalam besen. Mengai dalam besen tak ada. Tapi kalau kok-kok lah, mengai-mengai dapat juga dalam besen. Ah, tu ajaib. Ah, tapi satu ya, mengai tak payah bawa apa. Bawa duit dia. Tu market nama dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Ilmu. Okey. Segala nikmat tu mai daripada Allah, kena kenai sifat Allah Ar-Razzaq. Allahu yarzuqu man yasha. Kan orang duk kata selalu hari ni kan, rezeki takkan salah alamat. Pandai. Dia tak salah alamat, memang tak salah alamat. Tapi siapa yang menghantarnya? Kan dulu kita tulis kan, kepada sekian sekian sekian. Di belakang tu pula daripada siapa? Lah ni kita duk tahu alamat rumah kita ya. Alamat rezeki kita ya. Yang hantar kita pernah ambil tahu tak? Hak yang hantar kat kita tu kita tahu tak? Haram tak ambil tahu pun. Tolong ambil tahu, kenai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pula, duk buat kerja apa sangat, kalau dia miskin, miskin juga. Kalau dia kaya, kaya lah, duk buat apa. Ini jabariyah. Apa dia jabariyah? Jabariyah adalah, ini sesat. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tak pakai. Sebab dia kata, kalau dah Allah dah tulis dah kata aku tu miskin. Kalau dah Allah tulis kata aku pelaku maksiat. Kalau dah Allah tulis aku ni peminum arak. Nak buat macam mana dah? Dah. Ditulis itu bukan paksaan. Kamu kena berubah. Allah tulis dah rezeki kita. Hang kena usaha. Mana dalil dia? Inna Allah la yukhayru biqawmin hatta yukhayru bi'anfusihim. Allah takkan ubah nasib seseorang itu. Memang dia tulis dah dalam iradah dia. Arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Memang dia akan tulis dah. Tapi hang kena usaha ketiak. Tu hak yang Pak Long tu kata. Pasal apa hang lari daripada orang duk tembak? Buat-buat mati pasal apa? Awak tak pergi pula. Lah duk pergi ketiak pergi panggil orang tembak kita buat apa? Ikhtiak untuk supaya tidak ditembak. Tu pun ikhtiar untuk hidup. Dia kata awak tak bagi kuantum tembak kita, mati syahid dia kata. Tu bodoh nama dia. Ha, tu nak main masjid, niat nak pergi masjid, lintas jalan waktu trailer mai. Ha, dapat syahid. Dia faham macam mana ni. Kan? Ada hamba Allah yang ditembak, tapi dia buat-buat mati. Kau depa ni pakat netizen, pakat duk kutuk dia. Kalau dia ni pun tak apa, dia mati syahid. Ni, ikhtiar untuk hidup tu ada. Dia ada rukhsah dan azimah. Aduh, payahlah. Hak dah jadi mufti dalam Facebook ni banyak sangat tu yang payah. Hak jadi tok guru besar dalam Facebook banyak sangat. Duk pandai berhukum orang. Ada hak yang mati pasal dia berpura-pura untuk mati kan. Yang tu nama dia rukhsah. Pasal apa? Ammar bin Yasir. Yasir disula. Sumayyah disula. Pasal apa? Ammar dia tak mau. Dia takut. Abu Lahab tanya, Abu Sufyan tanya, nak balik-balik agama lama dah, agama tok nenek. Ya, 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 ya. Dia budak lagi. Habis-habis dilepaskan
oleh kaum-kaum Quraisy, dia balik, dia pergi cari Nabi SAW. Adakah aku jatuh murtad? Adakah aku dikira sebagai kafir? Nabi kata tidak. Sebab apa? Sebab dia rukhsah, kelonggaran. Sebab kamu dipaksa. Ni peluru dua dot. Dia kata awak hantar pemilih, nak memilih jalan syahid. Dia pegang senapang. Tuan, hak yang tu pegang apa? Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, ni dalam bab Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Yang perlu berubah fikir. Sebab iradah ni. Kita ubah tapi Allah tak mau juga nak bagi. Itu duduk atas hak Allah. Allah nak bagi pahala. Allah tak bagi kita kaya. Allah nak bagi kita pahala. Supaya kita sabar. Sebab sabar itulah pintu syurga. Anak kunci syurga. Usaha, usaha, usaha. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Tiada ada ia daripada yang lain daripadanya. Rezeki yang diberi adalah daripada Allah, tidak ada lain daripada Dia. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, daripada manusia, maka iaitu sebab jua. Dia mesti ada sebab. Allah letakkan jalan dia itu melalui kawan tu. Melalui kawan ni. Menzahirkan Allah Ta'ala akan dia daripadanya. Hakikatnya, tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah. Tu hakikat. Hakikat dia bukan main daripada dia. Yang kita waktu kecil dulu, ayah duk bagi duit pergi sekolah, ayah bagi duit yuran. Betul melalui ayah. Tapi atas dasar ayah tu pergi kerja, maka Allah salurkan daripada majikan dia bagi duit gaji kat dia. Dan majikan pula untung perniagaan dia sebab ayah kita tolong kerja dekat dia. Dan hak yang hak tu pula mai pada mana? Padi pula. Padi pula tadi mai daripada cari hakikat. Muslimin yang dirahmati Allah, mana ada duit keluar kot buluh? Keluar kot spot toto pun ada juga, tapi haram. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Tiap-tiap kali dapat gaji, alhamdulillah. Allah dulu. Lepas tu bos bagi. Terima kasih bos, tang alhamdulillah dulu. Kan? Kita sakit memang tak ada harapan dah. Depa kata 40, 60 lah. Depa kata 10, 90 lah. Memang tak ada harapan dah. Tiba ada satu doktor yang spesialis, doktor pakar, berubat, bedah. Lega. Okey. Doktor ke yang bagi sembuh atau Allah yang bagi sembuh? Alhamdulillah, terima kasih doktor. Alhamdulillah dulu. Menyedari hakikat kita hamba yang kita tahu kesembuhan, kesakitan, segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ucap alhamdulillah dulu. Ni dak yahu bunyi pun. Kekeh dapat ya yahu. Okey, yahu. Okey, saya nak sebut tuan-tuan. Yahu ni, yahu. Ini kalau ikut tasawuf, ikut tarekat, yahu ni maksudnya Allah. Ya tu wahai, hu tu Allah. Tapi jangan tunjuk kat orang hak tak erti. Yahu, yahu, yahu. Bukan yahoo.com dok mai tu dah. Ataupun yahoo kalau dapat tengok-tengok bola menang, yahoo. Tu yahoo tak kena. Hak yahoo.com tu pun tak kena. Ya maksudnya wahai dalam bahasa Arab. Hu atas dia huwa. Tapi dia waqaf pada waw jadi hu. Ya hu, wahai Allah, wahai Allah. Ada orang zikir yahu, yahu, kita dengar ni apa pula dah yahu, yahu, yahu pula dah. Dah. Hak tu cerita lain. Kan? Ada dulu ada dalam TV ada satu alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Yahu, yahu, yahu. Ada pernah dengar tak dulu? Ada satu zaman tak ada kalah tu. Yahu tu apa dia? Lepas tu dia ubah, dia tak mau dah yahu tu. Pasal ada orang tak faham. Ya tu apa dia, hu tu apa dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay.
Orang awam dia tak faham, dia tak suruh duduk bubuh lah. Hawaw. Hawaw tu maksudnya huwa. Huwallahu alladhi la ilaha illah. Tu huwa tu jadi hu. Muslimin dirahmati Allah. Nah, kalau orang tak faham jangan duduk buat. Takut lagi lagi orang kata kita sesat pula. Okey. Hadir. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maksudnya, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datang daripada Allah. Pegang betul-betul. Surah An-Nahl ayat 53. Semua nikmat yang kita dapat, nikmat anak, nikmat sihat, nikmat rezeki, nikmat itu, nikmat ini adalah daripada Allah. Pegang yang tu elok-elok. Itu sebab alhamdulillah baru mencakupi sebenar-benar syukur. Baik. Dan adapun kelakuan. Pangkat yang kedua. Perkara yang kedua. Maka engkau sukacita dengan Tuhan yang memberi nikmat serta engkau membesarkan akan dia. Rasa dalam diri Allah segala-galanya, Allah memberi dan rasa. Rasa Allah, Allah rasa kewujudan Allah tu tadi dengan membesarkan dia. Tu maksud dia. Dan menghinakan akan diri engkau. Itu perkara kedua. Dan adapun pekerjaan, pekerjaan pula tadi kelakuan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah. Kelakuan kita bila dah kita tahu kata kita bersyukur, yang pertama dengan ilmu, kena tahu. Yang kedua dengan kelakuan, kelakuan hati. Yang ketiga dengan membuat apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu yang saya kata tadi. Dalam duk kata alhamdulillah, duk pegang genostok yang nalazi ke. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Bahawa engkau pakai segala nikmat itu, guna nikmat syukur itu tadi, nikmat yang kita syukurkan tadi pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kita dapat nikmat gaji, kita dapat nikmat sesuatu, guna untuk hak Allah. Ni dapat gaji pi toto. Okey. Guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Guna nikmat kesihatan, kesembuhan, nyawa kita duk ada ni untuk hak Allah sembahyang. Bukan suruh duk pihaknya jumpa adik. Muslimin dirahmati Allah. Ada? Adakah guna kesihatan tadi untuk buat benda jahat? Yang tu orang bukan tanda-tanda orang yang bersyukur. Dia dah jatuh dah hak yang kedua. Bila jatuh hak kedua, lagi pertama terus terbatai. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, nak tahu kata tanda kita bersyukur, lakukan. Contohnya mata. Allah Ta'ala bagi kita mata terang. Gunakanlah untuk melihat Al-Quran. Gunakanlah untuk nikmat untuk mengaji. Gunakanlah nikmat untuk melihat jalan kepada benda-benda baik. Bukan duk guna mata tersebut dia pergi tengok benda-benda tak senonoh. Okey. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mata. Tu lagi ada lagi 6 anggota tubuh badan kita, telinga, mulut, perut. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Benda yang memberi manfaat kepada kita, ya, dipanggil ilmu nafi'. Walaupun dia tidak ada kaitan dengan akhirat tapi dia memanfaatkan kita, ya, dia tetap ilmu. Dan jangan engkau pakai akan dia pada melihat yang haram. Mentang-mentang mata boleh duk tengok elok, dia pi pantai tengah, dia pi pantai cenang, duk pi duk melayong pula tengok duyung duk naik, dugong duk naik. Tu dah. La ilaha illallah. Tak cukup dengan hak tu, dia bawa pula teropong. Muslimin yang dirahmati Allah. Seperti melihat perempuan ajnabi. Melihat perempuan-perempuan yang boleh kita kahwin. Itu dia panggil ajnabi. Tahu kata dia bukan adik-beradik kita tu, so duk tengok lah. Assalamualaikum ustaz. Amboi sampai tak tengok kita lah. Saja. Kita buat tak layan. Dia kata ustaz residi paling ni kali sampai tak kerti nak senyum ke orang. Nasib baik aku tak senyum. Kalau senyum, pat. Ada rakaman.
Malam ni dia tengok pai. Air cengih. Tuan-tuan, modok senyum habis semua tuan-tuan. Sat lagi dia jadi payah. Dia buat tak tahu. Pasal apa dia mai pula. Selalu saya ulang benda ni. Di pasar malam. Dia nampak-nampak kita dengan tudung pedak, dengan baju, dengan selok legging. Ustaz, ustaz, ustaz. Dia duduk sekat kita tengah jalan. Dah, sudah pula dah. Ustaz, ustaz nak tanya satu hukum ni ustaz. Aduh. Ni kalau ambil gambar, orang ambil gambar masuk dalam Facebook, pai nama aku. Dia duduk tanya, nak tanya hukum ni. Ni ada bulan puasa. Ni nak tanya hukum. Oh, ni tuan-tuan. Kalau nak tanya hukum berkaitan dengan ahatoh, haid, bab perempuan, pi tanya orang perempuan lah, pi tanya ustazah. Jangan duk tanya kita. Malu kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan bab istihadah. Tu Nabi kata, ditanya oleh perempuan tu nak buat macam mana kalau dah kena sembahyang juga. Nabi kata ambil kapas, ambil benda sumbat dalam tu. Sumbat macam mana? Oh, Nabi muka merah. Takkan nak cerita kot sumbat macam mana? Nabi hampir naik muka merah. Ya Allah. Aisyah. Dia panggil isteri dan Aisyah. Mari tolong-tolong jawab. Aisyah, mari tolong. Nabi mangkit merah muka. Ini dua sekat kita. Yes. Bila tanya lah benda lain ni. Ni nak kena puasa tak ni macam ni. Lah. Bila tanya ustazah. Ustazah. Tak payah tanya saya. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Baik. Mata tu. Jangan duk melirik pakai Ray-Ban. Kan? Tengah-tengah malam pakai Ray-Ban. Nakik mata kot. Nakik mata tak apalah. Rupa-rupanya duk meskoding orang. Dia pakai pik mata hitam. Perhati. La ilaha illallah. Itu tanda kita bersyukur dah. Kalau kita duk tengok benda haram, kita buat benda haram, masih lagi kita bukan orang yang bersyukur. Muslimin yang dirahmati Allah. Perempuan yang bukan muhram, muhram engkau dan bukan isteri engkau, yang bini dia tak mau nak tengok. Macam inilah tuan-tuan, tengok anak orang teringat anak sendiri. Tengok bini orang lupa bini sendiri. Pernah dengar tak kata-kata tu? Ah, tu dia. Tengok anak orang, Allah teringat anak dia hak duk asrama. Tengok bini orang, lupa bini kita. Pasal apa? Pasal mata tu melihat benda haram. Yang hak kawan kita pula, bini dia pula pandai menjaga. Hai-hai duduk di rumah macam hantu kat limah ya pun. Mokala keluar Allah, dia lah bidadari baru turun daripada syurga. Tuan-tuan jaga nah. Dayus. Seorang lelaki yang membiarkan isterinya keluar dan memperlihatkan tubuh badannya kepada orang lain. Patutnya tubuh badan dia tu diterlihat oleh suami dia. Pasal apa dia pergi layuk dekat orang habis pasal malam tu? Dayus. Ad-dayus finar. Dayus ni neraka jawab dia. Sampai tak boleh tegur ke? Takkan tak boleh tegur mah tu sudah buat macam ni ya. Boy, waktu ku balik macam hantu kat limah, waktu keluar pasal malam syurga punya bidadari duk ada. Mau duk pesanlah sama. Kan? Ya? Padanlah orang tengok pun. Lepas tu duk marah kat orang duk tengok bini kita. Dan bukan sahaya engkau. Hamba abdi kita hak perempuan. Boleh. Tak ada apa. Okey. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Rezeki yang kita dapat, nafkahkan kepada anak isteri. Bukan duk pergi belanja kawan tiap-tiap malam. Anak bini makan, telur mata kebau. Daripada awal bulan sampai habis bulan. Telur mata kebau, Maggi. Maggi, telur mata kebau. Tak pun campur dodo. Kacau, bagi keledak. Yang kawan-kawan, tiap-tiap malam belanja makan chicken chop. Muslimin yang dirahmati Allah. Sepatutnya siapa dia yang kita perlu belanjakan? Ataupun gunakan duit tersebut pergi belanja adik di Hanyai. Adik naik nama malam ni. Mau dapat duit ya pihak nyai. Mau dapat duit ya pihak nyai. Kalau pihak nyai dapat duit lah tu. Kalau tak hak nyai nak goya. Mau dapat duit. Cuba dapat-dapat duit. Awal sekali dapat-dapat rezeki Allah Ta'ala. Orang yang awal sekali kita kena bagi. Tu anak isteri. Hal lebih pada tu. Mak ayah kita. Mau kalau ada. Kalau boleh lagi pula. Bagi mak ayah dululah.
Depa tak minta, betul depa tak minta. Tuan-tuan kalau nak rezeki luah, sebab itulah dalam Manhaj Abidin ada sebut, Nabi sebut kata apa? Nak bagi rezeki luah, tolong banyak bacakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap-tiap kali sembahyang, Allah akan luahkan rezeki kita. Pasal apa? Sebab redha Allah tertakluk pada redha dua ibu bapa. Nak dapat kerja, mak nak pi temu duga ni. Doa mak nak. Mak dapat kerja dah mak ni. Dapat duit pula gaji pertama bagi kat mak dulu. Muslimin yang dirahmati Allah. Bila dia seronok, Allah pun seronok. Allah bagi lagi dekat kita. Itu maksud dia. Mak aku orang kaya, pensin aja 20 ribu. Ada sebab duk kira macam tu. Tang bagi dulu, dia suka. Tapi duit tu lagi dia bagi kat cucu kita balik. Mula pi bagi kat dia RM50. Waktu kita balik, cucu kita dia bagi soal 50. Untung. Lepas duit ferry. Hai, tapi jangan duk ada niat macam tulah. Tang bagi tu bagi juga. Ya. Tok Wan dengan tok dengan cucu ni, Allah, habislah cerita. Maksudnya itulah kata rezeki luah ni, sampai tak mau nak bagi, sampai tok tengok cucu pun meluat aku ah. Muslimin yang dirahmati Allah. Bukan kata kita membelinya ibu bapa kasih sayang tu dengan dak, cuma kita nak kasih sayang tu. Bukan kata duit tu dah, bagi tu tetap bagi sebab ni. Sebab ni. Tanda kita bersyukur. Syukur yang pertama, bagi dekat anak isteri. Bagi dekat mak ayah kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Dia panggil golongan mukarrabin. Orang yang hampir dengan kita. Itu dalam bab nak keluar sesuatu, nak bagi sesuatu. Kalau kita keluar ke orang lain, orang di kampung kita, orang dalam rumah kita dapat dah lagi. Tak dapat lagi, jangan lagi bagi dekat luar. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan pada menuntut ilmu dan menunaikan haji. Guna duit tadi untuk penuntut ilmu. Tahu dah kata tak reti mengaji, pi cari guru, upah guru main mengajar. Guna duit hak yang kita dapat gaji tadi, guna untuk kebaikan diri. Mau dah kata alim sikit dah. Oh, simpan duit pula pi umrah, simpan duit pula pi haji. Ni kerja duk simpan duit pi Beijing. Haji tak pi lagi. Pi Kemboja, pi pasal apa? Niat nak pergi beli sutera. Dah, bukan tak elok, elok. Tapi kalau boleh tu lah, duit tu hak awal sekali, simpan untuk umrah haji. Umrah haji. Muslimin yang dirahmati Allah. Tiada pada maksiat hak hasil yang kita dapat tadi. Seperti berjudi. Jangan dapat duit pergi berjudi pula. Dan loteri. Weh, ada dah zaman tu. Lam wata roya. Ada dah loteri, ada. Nama pun kebajikan, saya biasa tengok dulu. Loteri kebajikan. Nama, pakai nama kebajikan. Tuan-tuan, judi ni, kalau kita buat keluar sesuatu tanpa adik, timbal balik, yang tu judi. Tapi kalau kita bagi, ada balik, timbal balik pada kita, yang tu perniagaan. Yang duk pi spot toto tu, pi bagi RM5, pi bagi RM10, pi bagi RM50, pi bagi RM100, nombor sekian. Lepas naik nombor tu, tak ada nombor hak kita pilih, kita dapat apa? Tak ada. Orang hak yang betul nombor tu saja akan mendapat. Maka itulah perjudian nama dia. Perniagaan dia mesti ada untung balik, modal balik. Melainkan hangui. Kalau kata hangui, pasal apa kau tu dapat? Tuan-tuan tak mau nak tikai ya? Kalau dah kata hangui, pasal apa kau tu dapat 300 ribu? Pasal apa kau tu dapat 1 juta? Maksudnya, pilungguk ke dia? Yang tu perjudian. Kalau kata nak buat kebajikan, tak payah berkelak modal. Mebuh nama ya. Kita cabut nama, dapat ke dia. Itu baru nama kebajikan. Muhung punya dua ada. Loteri kebajikan. Lah tak ada lah. Nama loteri lah. Kebajikan tak ada. Lepas tu, tu. Maknum PI. Muslimin dirahmati Allah. Dan ekornya. Noh, naik pula. Ekor. alif, ya, kak, waw, ra, nya. Ekor. Ekor pun ada. Ada, ekor.
guna duit pitika mekok, tadi loteri, judi, dan meminum arak. Dapat duit pergi minum arak. Dapat duit ya, malam tu penin. Mau dapat duit malam tu penin. Kalau tak minum arak, ketum. Dua tu lah. Mau dapat duit ya, penin. Mau dapat duit. Ya, saya jumpa dah tuan-tuan. Mau dapat duit, dia ambil dadah. Mau dapat duit, dia pergi ambil ketum. Ni ada. Dalam permasalahan yang saya duduk ni. Isteri dia duduk main report kata, dia tak boleh ada duit Ustaz. Kalau dia ada duit, ya, balik penin, balik penin. Tu macam mana Ustaz? Macam mana lagi? Saya pun tak tahu nak buat apa dah. Doa lah kau. Bukan tak mau dia jadi baik. Semua orang mau jadi baik. Dia sendiri kena berubah. Ada duit, ya, ada benda yang dia buat tak senonoh. Ada duit, ya, ada yang dia buat tak senonoh. Tu sebab dia tak mensyukuri nikmat yang dia buat. Sedangkan dia kerja tu halal lah. Tapi bila dapat duit, tengok. Dia open table dengan kawan-kawan dia. Tengok-tengok apa? Rimau duduk atas meja. Tiger, tiger. Tak faham pula dah. Kalau tak tiger pula, anjing bodoh duduk atas meja. Genes tak yenal ladhi. Tu tak main kali dengan sauh-sauh duduk atas tu. Anchor. Aduh. Ni lah masalah Langkawi tu. Mau ada duit ya, jadi kerja. Mau ada duit ya, jadi kerja. Hak cara kampung, cara kampung. Ketum. Mau ada duit ya, ketum. Habis ketum, biar. Hak tu lah. Muslimin ni rahmati Allah. Habis dengan fluorescent ni, hak ada dalam lampu. Dia pergi kukut tu, hak yang merlik tepi tu. Lah orang duduk tengah buh jalan, bubuh hak baru. Dia kukut habis. Dia pakai hak tu pula dah. Dia tak pakai fluorescent tu dah. Hak tu lagi kick, dia kata kat kita. Puah. Ha, nak bak bagi. Kalau dulu depa buat depa buh fumakila lengkap, depa buh teik lembu hak mula-mula jatuh, depa tumbuk bagi sekali, lepas tu depa buh fluorescent hak jalan Kalimantan hak Serdak tu. Lah depa tak pakai dah. Pasal apa? Lah Kalimantan pakai LED. Depa pakai apa? Nu. Hak yang line putih orang duk tengah buh tu kan. Depa kukut hak tu. Depa kukut hak tu depa ambil, depa balik buh. Kena hak tu, no, duduk Pluto. Kalau kena hak tu, duduk di bulan tu. Ha. Muslimin ni rahmati Allah. Punya melingkup, punya duk ada. Allah. Pasal apa semua tu? Pasal mengkufuri nikmat Allah. Rezeki dah elok dah Allah Ta'ala bagi. Anak pula sihat, isteri pun ada. Tiba-tiba kita gunakan rezeki tersebut pada jalan-jalan yang haram. Pada jalan-jalan yang mudarat. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu. Tak sempurna syukur. Melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya. Apa yang ada, dia bersyukur. Jangan tunggu kata dapat baru nak bersyukur. Ada dah. Kira hidup tu kira syukur dah. Maka melihat ia pada tiap-tiap sesuatu itu akan hikmah. Kalau dia kata hari ini aku sakit, nu ada lagi sakit teruk. Kalau kata kita miskin, ada lagi miskin pada kita. Bersyukurlah. Kalau hari ini kata kita naik gerek, nu jalan kaki. Kita dok tengok orang hak lebih pada kita, maka kita payah nak bersyukur. Kan? Kita tengok kau tu putih, padanlah orang minat ramai, aku hitam. Tu yang cari duit beli ku putih. Kan? Cari duit menyengit nak beli ku putih dalam mahal. Nak bagi putih ya. Pasal apa? Ingin dipuji orang. Yang tu riak pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu yang kadang-kadang orang perempuan habis duit kerana apa? Kerana nak menyegak lah. Betul? Eh? Betul. Eh? Alat make up mereka saja habis separuh gaji kita. Sekian, terima kasih. Betul, tuan-tuan. Pasal apa? Ingin dipuji orang. Tengoklah sekadar mana apa yang ada. Takat mana kita ada, takat tu. Cukuplah, syukur. Kurang-kurangnya kita ada gak kancil. Kurang-kurang kita ada juga C70 gearbox belakang pun. Padan lah, ni dia punya pecah. Padan lah ada apa pun. Bunyi pun. Tu pun aku sampai ke masjid. Ada yang ada lebih pada tu tak sampai-sampai pun. Tu pick up dengan hikmah. Dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya. Benda yang boleh datang kasih Allah Ta'ala pada dia sehingga tidak melupakan dia akan Allah Ta'ala, cukup.
Kalau kata handphone tu boleh call ibu, boleh call isteri, boleh call anak, boleh call polis, boleh call bomba, pun dah cukup dah. Dia kata gambar kembang Ustaz, ada lagi. Ada sudah. Dah, dia tak boleh nak selfie, dia tak nampak muka kembang. Payah tuan-tuan. Dia takkan rasa cukup lah. Dia takkan rasa syukur. Tapi kalau takat apa yang ada, dia kata tak apalah. Handphone boleh takat suluh lampu dah lah. Tiga-tiga sekupang tekan. Tek, suluh duit siling dia jatuh. Jadilah dia kata apa. Beda pergi menyuluh sotong tu tak boleh lah. Suluh sotong pekat tu memang tak naik lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay. Tengok hikmah dan rahsia dia. Apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita. Melihat akan dia, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi SAW. Ikut cara Nabi SAW. Khairul umur awsatiha. Nabi ni bukan kata terlalu, dia nak melampau. Kan kata sampai tak ada langsung. Dia pertengahan saja. Maqasid syar'iyah. Kerana di dalamnya beberapa hikmah dan rahsia sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Walaupun kita tak tahu kadang-kadang pasal apa Allah Ta'ala nak bagi macam ni. Tak apalah, syukurlah. Takat tu yang kita ada pun. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia. Istidraj. Kadang-kadang kita tengok orang yang ada semua tu. Kereta sampai 5-6 biji, rumah sikit punya besar, anak pula semua cerdik-cerdik, bini pula segak. Ha. Kan? Pasal apa aku ni? Sembahyang tak tinggal buat yang ni, buat yang ni. Anak pula semua dapat E. Pasal apa pula? Isteri pula. Tu dia ton drumnya tu ada. Kan? Dok kurang-kurangnya dia sayang juga kat kita. Hanu hak segak tu bukan dia sayang pun kat kita. Dia nak duit ni. Istidraj. Yang nu istidraj. Apa dia istidraj? Allah lepas. Allah bagi nikmat dunia pada dia. Dia nak Allah Ta'ala bagi. Jaga. Hak kita yang ada ni, kita lupa Allah tak? Kalau melupakan, tolong tinggal. Kerana handphone. Kerana handphone ya. Baru dapat handphone baru. Baru buka WhatsApp. Baru download, install. Aplikasi WhatsApp. Dia ada grup apa semua. Bangkit tidur lah, tengok handphone. Membangkit tidur, cari handphone dulu. Dia celaru dah. Lepas tu anak pula pergi buat Facebook dekat dia. Ni ingat ayah ni, nombor kereta tu, password. Kereta mana tu? Nombor kereta kancil tu. Berpassword nombor kereta kancil, naik nombor. Mengadap hak tu saja sampai kuliah pun tak pergi dah. Nampak? Nama dia istidraj. Jaga tuan-tuan, kadang-kadang bukan nikmat yang kita tengok, bahagianya dia ada WhatsApp, bahagianya dia ada rumah besar, bahagia. Tu hak dunia. Yang sebenar-benar bahagia adalah kita melazimkan diri kita dengan hak Allah, tu bahagia. Muslimin yang dirahmati Allah. Sekalipun maksiat itu dosa kecil, walaupun maksiat tu adalah dosa kecil, tak kira lah. Pasal apa dia boleh buat, pasal apa dengan benda yang dia dapat tu tadi, dia boleh buat benda-benda dosa kecil tadi. Jaga. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, perempuan yang boleh dikahwin, maka telah kufur ia akan nikmat mata. Tu dosa kecil. Tu dosa kecil tu. Walaupun dosa kecil ya, dosa kecil. Kalau dosa kecil diulang-ulang menjadi besar. Hari ni tengok seorang, esok tengok seorang. Kalau dah sebulan berapa kali dah kita tengok orang? Jalan. Tua dah. Dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari. Dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia. Tiba-tiba kuih malap. Cuba fikir balik. Ni. Dulu tak pakai pun yang ni. Lah kena pakai. Baru kita rasa nak kena beli hat ni pula dah. Lepas tu cukup 2 tahun kedai Cina spek mata habaq. Ya, you cikgu 2 tahun mai pula ah. Payah pula duit aku. Nampaklah, dia pi hat lain pula dah. Pasal apa? Nikmat mata Allah Taala tarik dah. Baru duk teringat Allah dulu, jauh dekat nampak. Lah, habis dah. Baru kita waktu tak ada baru kita sedap. Lah, selagi dia duk ada, jaga dia elok-elok. Tu nama dia syukur nikmat. Muslimin yang dirahmati Allah.
Dan tiada sempurna matahari dengan cahayanya melainkan dengan langit. Yang kata matahari itu dia mesti ada dengan langit, dia tidak boleh terpisah dia. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Dan qiyas olehmu atas ini akan segala maksiat yang lainnya. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat. Maksiat ni kita kena ambil daripada nikmat. Kita ambil nikmat untuk mengerjakan maksiat. Muhong kalau kita cipta satu benda tanpa menggunakan nikmat. Allah suruh kahwin dengan halal, nikmat asai tu syukur. Tiba-tiba kita pi buat cara haram, nikmat juga. Allah suruh kita makan yang halal, sama juga. Tapi kita pi cari hak haram, nikmat juga. Tapi kita ambil hak nikmat menjadikan ia sebagai mengharamkan ia. Kita terpaksa ambil hak nikmat. So apa yang Allah Ta'ala bagi, gunakanlah yang sebaik-baiknya. Tu tanda kita bersyukur. Nikmat kesihatan kita, gunalah benda yang baik. Duduk di masjid, duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan alim ulama, duduk dalam zikir. Bukan duduk suruh pi buat. Kita dah tua dah tuan-tuan, kita dah berumur dah. Duk ikut kawan lagi, duk pi melarut. Umur 60 pun duk pi mengalik lagi, ya Allah. Lo ada lagi haduk tepi jalan lagi ni. Lo ada lagi haduk duduk di kedai kopi. Lo ada lagi ni. Takkan kita nak pi turut lah tu. Tak payah dah tuan-tuan. Gunakan lah nikmat kehidupan yang ada ni untuk akhirat kita. Kalau kita guna nikmat kehidupan tadi, kita tolak hak Allah, itu maksiat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Tengok, kita tengok langit, nikmat. Tapi kalau kita tak gunakan mata tadi, adakah kita boleh guna langit, kita boleh tengok langit kalau nikmat Allah Ta'ala tarik? Tak ada dah, tak nampak dah langit tadi. Kan ada satu orang share dalam WhatsApp ke apa tu, panggil seorang waris OKU bercakap. Entah panjang cerita, nak biar. Kan? Tuan-tuan, bila tanya orang tak dengar, orang tanya orang buta, kita rasa nikmat cukup besar tuan-tuan. Seronok hampa boleh tengok keindahan dunia tu. Aku anak aku sendiri pun aku tak tengok. Depa kata comel anak aku. Allah, sebab dah dah. Orang kata isteri aku segak tapi aku tak boleh tengok. Gelak dia pun, hak si buta tadi. Allah, kita pun. Allah. Ni, hak ada lagi dua ada, guna yang terbaik. Kena orang hak cacat tak ada kaki pula, seronok hampa boleh pi haji senang kaku pula macam manalah. Tapi tak apalah, buat macam mana, dah ni takat rezeki aku. Bila kita dengar tu rasa jatuh hati kita. Syukurlah dengan apa yang ada tuan-tuan. Gunakanlah yang terbaik. Okey, baik, nak habis bang. Dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka yang menunaikan ia akan dia dengan ikhlas. Nak tahu syukur tak syukur, dia kena tengok ada satu segmen lagi, segmen ikhlas. Kalau tidak, tak cukup syukur tadi, melainkan dia kena letak dalam hati hak Allah, iaitu ikhlas. Kalau dia ada lagi hak manusia, hak makhluk, hak dunia, hak puji dan sebagainya, maksudnya dia tak ikhlas lagi dan syukur dia masih tak pakai. Okey? Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. InsyaAllah, minggu depan. Maka letak bising dengan lima. Okey, minggu depan kita mengaji bab ikhlas pula, insya-Allah. Baik, takat tu saja tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan, segala kealpaan, segala sesuatu yang boleh menyebabkan terasa di hati tuan-tuan, itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi tuan-tuan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.